Sudah semuanya? Baik, terima kasih. Selamat sore semuanya. Kita sudah bersama penulis meeting yang berhasil meraih tiket peluang 16 besar dan yang sudah Indonesia Masters 2024. Selamat dulu, Ting. Hari ini berjalan dengan lancar dan sesuai dengan rencana pastinya. Tapi apa yang bisa diceritakan dari pertandingan hari ini? Silahkan. Ya, pastinya pertama mengucap syukur bisa bermain dengan baik hari ini. Bisa bersama juga tanpa cedera, ya memang. Ya, so far sih memang kita udah satu sama lain udah saling tahu mungkin ya permainan satu sama lain. Dan mungkin tadi kunci utamanya di highlight ya, mungkin di set kedua waktu dia ya, seperti ini 3 poin atau memang lupa. Tapi ya di situ dia di set kedua khususnya mungkin dia udah apa ya mempelajari set pertama dan coba buat ubah pola permainan. Dan ya saya juga sadar waktu mungkin setelah interval juga pelatih juga masih tahu instruksi segala macam, dan saya coba berubah lagi di setelah interval dan ibu juga bisa merubah apa ya dia mengejar ketertinggalan juga dan mengulik permainan juga di sektor masing-masing mungkin itu lagi. Baik, langsung ada pertanyaan dari kalangan media, silakan. Ya, silakan Bu Wangi. Mau nanya soal mentor, kan buat Olimpiade Tunggal Putra akan dimentori sama Taufik Hidayat. Sejauh ini udah ketemu atau belum? Sama misalnya belum, Ginting tuh berharapnya dapat apa gitu dari Taufik? So far semenjak tim dibentuk memang belum ketemu. Maksudnya belum, memang saya juga udah keburu berangkat juga. Dan ya kan pastinya nanti ke depannya ada sesi juga. Kemarin juga sempat ketemu pas-pasan apa segala macam. Dan ya yang saya harapin pastinya ya sharing sih, maksudnya pastikan apa yang dia pernah alami mungkin saya juga ngalamin juga, jadi mungkin solusi-solusi apa waktu kondisi lagi kayak gimana, mesti gimana, lagi kayak apa mesti apa. Jadi mungkin kedepannya sih yang harapan yang mau dengan adanya sosok mentor apalagi sekaligus idola juga, jadi nilai positif yang sangat baik sih buat saya dan khususnya mungkin untuk Tunggal Putra. Ya, ada lagi ya, silakan. Ini kan Indonesia Masa ini jadi salah satu turnamen yang pakai ritme sore itu untuk pengumpulan poin ke Paris 2024 kan. Dan mungkin kalau saya tahu hasil yang dicapai di program sebelumnya agak kurang menggembirakan lah. Dan ini waktu semakin dekat nih ke Paris 2024. Jadi mana kira-kira apa sih gitu dengan waktu semakin dekat di Indonesia Master kali ini tahun di Indonesia Master lagi perubahan-perubahan apa nih jika semak perbaikan di yang dilakukan di Indonesia Master dan dalam Paris 2024. Ya memang so far dari beberapa turnamen 8 memang belum ada hasil yang bisa menggembirakan khususnya buat saya pribadi, tapi itu gak mau jadi apa ya patokan atau gak mau jadi panik juga sih, dalam arti memang fokus saya dan pelatih terus memperbaiki performa dari setiap turnamen, karena memang kan ujinya di turnamen ya, apa yang udah kita latih di Jakarta, apa yang kita udah siapin di Jakarta pasti nanti ujiannya di pertandingan. Jadi waktu pertandingan pasti masih ada evaluasinya apa yang perlu diperbaiki, jadi lebih fokusnya kalau saya pribadi lebih fokusnya ke situ. Jadi setiap turnamen mungkin kayak di Malaysia dan di India kemarin ada evaluasi dan apa yang harus diperbaikinya dari Malaysia dan India pasti beda, ada perbedaan. Dan ya semoga dengan ada waktu mepet atau waktu dekat kemarin dari setelah pulang dari India buat ke Indonesia Master lebih bisa diperbaiki lagi. Dan pasti juga nanti setelah Indonesia Master masih ada lagi evaluasi yang harus diperbaiki. Dan itu terus yang saya mau tetap tanamkan dalam pikiran dan diri saya, gak mau terlalu mikirin siapa sih lah atlet yang gak mau juara gitu kan. Cuman pasti kita udah coba yang terbaik, kita juga udah siapin yang terbaik, tapi memang tujuan utama dan target apa ya, target besarnya nanti di Olimpiade. Jadi selain kita ngejar poin untuk
qualified atau untuk ranking nanti di Olimpiade, tapi yang paling penting ya itu sih memperbaiki setiap evaluasi kekurangan yang di setiap pertandingan, dan nanti keluarnya di Olimpik bisa lebih maksimal seperti itu. Oke, pertanyaan terakhir. Sudah cukup? Cukup ya, kita ketemu lagi sama Gidik besok setelah pertandingan.